Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 1 ayat 29 sampai 39. Penginjil yang melayani. Bagi orang yang terlibat pelayanan gereja, hari Minggu biasanya justru sibuk dan melelahkan. Pada hari Sabat, Yesus juga sibuk melayani, serta mengajar di rumah ibadah dan mengusir setan dari orang yang kerasukan. Yesus pergi ke rumah.